dan sekaligus seperti penyerahan tongkat estafet sebetulnya dari The Daddies. Kalau kita lihat, bahkan kalau kita lihat juga penonton yang berada di Birmingham ini juga memiliki respect yang sangat besar ya terhadap The Daddies ya. Seperti Anda katakan bahwa kepribadian mereka juga sangat baik untuk bisa dijadikan panutan ya di sini. Bahkan oleh para pecinta bulu tangkis di seluruh dunia. Dan sekarang adalah prosesi untuk pemberian trofi bagi men's double. Kita lihat di sini. Memang tidak semegah seperti kita lihat ya, karena kondisi pandemi seperti ini. 2022 men's doubles. The presentations will be made by the Deputy President of the Badminton World Federation, Kunying Padma Diswatrakul, and the Managing Director of Yonex UK, Ken Sakamoto. Ya, inilah dia prosesi yang tentunya juga the 2022 men's doubles runners-up from Indonesia, Muhammad Ahsan and Hendra Setiawan. Ya, inilah Muhammad Ahsan dan juga Hendra Setiawan ya. Yang tadi bagaimana kita melihat Ahsan yang harus mendapatkan medical treatment karena kembali lagi cedera betis yang membuat dia tidak tampil maksimal di sini. Apalagi muncul di partai final ya. Betul. Untung kemarin di semifinal tidak terlalu ya muncul di sana. And the Yonex All England Open Badminton 2022 Men's Doubles Champions from Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri and Bagas Maulana. Oh, luar biasa, ya, ini dia. Momentum yang tentunya juga Anda kangen ya, momentum All ini. England, Bung. All England. Yang sangat prestis ya. Iya. Bukan hanya prize money saja yang ditunggu, ya, tapi bagaimana prestisiusnya ya turnamen ini. Harus diingat oleh Bagas dan Fikri bahwa gelar ini bukan kebetulan, Bung. Memang ya, ini betul-betul perjuangan. Mereka berlatih keras ya hingga saat ini bisa meraih gelar All England. Iya. Dan itu sudah dirasakan juga oleh Hendra dan Ahsan ya. Di edisi-edisi sebelumnya kita lihat dua kali menjadi juara dan tentunya juga menjadi sebuah pengalaman yang besar untuk Hendra dan Ahsan 2014-2019. Ini dia kita lihat bagaimana wakil Indonesia mendominasi ya, tentunya untuk di ganda putra. Ini yang patut dibanggakan sekali lagi dari Yonex All England Open Badminton Championship 2022. Dan Indonesia akhirnya meraih satu gelar. Ya, lagi-lagi tercatat Bung Bagas dan Fikri di trofi All England. Iya. Sebagai juara di All England 2022. Ada nama tercantum di trofi. Betul. All England. Ya, kembali lagi, mudah-mudahan di tahun depan bisa ada juga ya prestasi yang bisa diulang ya. Betul. Oleh siapapun itu bagi ya Indonesia tentunya. Di, kita berharap di empat sektor yang lain Bung. Iya. Tunggal putra, tunggal putih, ganda putih dan juga ganda campuran ya.